Oke, baiklah Bapak Ibu, bisa dengar? Kedengaran? Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya hormati seluruh tim peserta yang ikut gabung pada pagi hari ini melalui Zoom meeting, yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pagi ini kita akan siangnya kalau siang ini kita akan ikut pertemuan itu bagaimana? Okay. Jadi bagaimana peran ASPAK selama pada masa pandemi? Nah, ini materi ini akan dibawakan oleh Pak Heri dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jadi acara pagi ini akan kita mulai. Karena waktu kita terbatas hanya 1,5 jam, jadi mohon Bapak Ibu dimanfaatkan waktunya untuk bertanya terkait nanti terkait dengan masalah ASPAK dan perencanaan di rumah sakit. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ke Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita akan koordinasi terkait pengisian data sarana persyaratan kesehatan di data ASPAK. Ya. Mohon Bapak-Ibu untuk dari rumah sakit dan dinas kesehatan kota, mohon mencermati beberapa evaluasi yang kita akan bahas pada hari ini. Ya, jadi data aplikasi ASPAK itu merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Direktorat Fasilitas Kesehatan untuk memantau kondisi sarana prasarana kesehatan di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Ya, jadi sebenarnya tugas dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan pertama adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang kualitas pelayanan kesehatan. Kedua, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, penyiapan penyusunan norma, standar, postur, dan kriteria di bidang fasilitas pelayanan kesehatan. Keempat, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bagi rumah sakit yang menginginkan diberi konsultasi terkait kondisi sarana prasarana kesehatan. Kelima, pemantauan evaluasi dan melakukan di bidang fasilitas kesehatan. Keenam, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Direktorat Fasankes sendiri. Nah, jadi ASPAK itu ya perlu kami pantau ya dari Direktorat Fasankes perlu memantau karena untuk mengetahui bagaimana fasankes sendiri apakah itu rumah sakit maupun puskesmas maupun klinik itu di dalam penyediaan sarana fasilitas kesehatannya apakah memenuhi standar atau belum. Ya, untuk itu di dalam penelitian ini perlu dibutuhkan SDM, ya SDM yang kompeten, yang paham dengan kebutuhan alatnya sendiri, kebutuhan sarana seperti apa, ya. Dia harus tahu sumber daya, itu harus tahu paham tentang kebutuhan mereka sendiri kalau bekerja. Ya. Nah, penyiapan sarana persyaratan kesehatan dan SDM ini sangat dibutuhkan, ya, untuk pencapaian akreditasi. Ya, karena penyelenggaraan maka standar pelayanan kesehatan. Ini semua perlu ada pembiayaan dan pembiayaan semua ini kalau sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan, ya baik itu SPA-nya, SD-nya, akreditasinya, maka diperlukan suatu sistem pelayanan dan rujukan. Nah, untuk SDM itu diperlukan SDM yang punya kompetensi yang profesional, ya baik itu kemampuan klinis, kemampuan teknis medis, kemampuan teknis profesi, promosi dan prevensi. Kemudian kompetensi manajerial di dalam pengelolaan fasankes sendiri, baik itu pengelolaan manajemen SDM, manajemen
pengelolaan sarananya, manajemen pengelolaan prasarannya, manajemen pengelolaan alkesnya, manajemen administrasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga bentuk diperlukan kompetensi interprofesional di kota itu. Nah, kerangka konsep peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan ini juga untuk pemenuhan kuantitas dan pemenuhan kualitas. Jadi pemenuhan kualitas ini adalah untuk dengan berdasarkan pada pemenuhan rasio tetap penduduk yang ada di Indonesia, masing-masing daerah, ya, dan juga pemenuhan kehadiran, ya. Ini dengan berdasarkan ini maka dibangunlah ya puskesmas, kemudian disediakan tempat tidur rumah sakit, kemudian ruang kritis seperti IGD, ICU, ruang OK, ya, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan yang di puskesmas perbatasan, puskesmas di daerah perbatasan, daerah terpencil, daerah kepulauan, kemudian RS Pratama, RS Vertikal di kawasan Indonesia Timur, ya. Selain itu pula diperlukan teknologi ya dalam pelayanan kesehatan dengan wilayah Indonesia yang berbagai pulau ini perlu adanya teknologi canggih untuk mengatasi bidang pelayanan kesehatan yaitu telemedicine dan sistem nah, pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan ditunjang dengan penguatan penyusunan pedoman standar SPA. Selain pula ada prototipe bangunan ruang prasarana kesehatan. Kemudian juga peningkatan peran fungsi BPK-LPFK di dalam kalibrasi kesehatan dan juga peran daripada regional maintenance center di dalam pemeliharaan dan pembinaan bangunan prasarana di pasar sendiri, khususnya di puskesmas. Nah, ini semua diperlukan pembiayaan ya. Ini semua pembiayaan kuantitas dan kualitas diperlukan pembiayaan, ya baik itu dari APBN, dana DAK, APBD daerah, ibadah dari swasta maupun pihak luar negeri. Nah, peran aspek peran aplikasi sarana kesehatan itu sudah diatur di Permenkes nomor 31 tahun 2018. Ya, pengaturan aspek bertujuan untuk membantu inventarisasi dan pemetaan sarana pesantren kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, dia memberikan panduan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan sarana prasarana kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, C mendukung akreditasi fasilitas kesehatan. Jadi data alat, data prasarana, data nah itu harus diupdate oleh rumah sakit, oleh puskesmas, klinik ya di daerah-daerah untuk mencapai akuntabel daripada data-data tersebut. Sehingga kalau datanya sudah akuntabel, kemudian pengoperasinya itu bisa dipercaya, maka pencapaian akreditasi, kemudian mendapatkan perizinan dan untuk perencanaannya bisa lebih baik. Kemudian dalam kondisi ada penyebaran COVID ini, maka peran aspek semakin penting ya. Karena peran aspek ini dari data aspek akan terlihat bagaimana kesiapan faskes dalam penanganan COVID itu. Ya, apakah rumah sakit itu punya ruang isolasi untuk penyakit menular, apakah kemudian lagi alat kesehatan apakah sudah tersedia ya bisa ventilator ya apa sudah tersedia di rumah sakit untuk penanganan penyakit COVID ya. Nah, untuk itu perlu ada perencanaan DAK tahun 2022 untuk rumah sakit pemerintah daerah dan ya. Kemudian ini semua ya dengan data aspek yang benar yang maka akan mempermudah rumah sakit untuk mendapat izin operasional rumah sakit dan untuk mudah di dalam peningkatan kelas saat era pandemi. Kemudian kesiapan SPA rumah sakit dalam penanganan COVID-19. Nah, ini sudah ada edaran ya, maksudnya ada kebijakan peningkatan kapasitas rumah sakit. Di mana surat edaran itu yaitu di SE Menkes nomor HK0201 nomor 11 tahun 2021. Di mana tentang peningkatan kapasitas perawatan pasien COVID pada RS penyelenggara pelayanan COVID. Nah, ada tiga zona ya, tiga macam jenis rumah sakit terkait pelayanan COVID ini, utama zona merah. Yang satu ini untuk rumah sakit yang punya bor
COVID-nya di atas 8%. Ya. Rumah sakit yang sudah punya seperti ini harus melakukan konservasi minimal 4% dari tempat tidur rawat inap untuk menjadi tempat tidur pasien COVID-19. Dan mengkonversi minimal 25% tempat tidurnya di ruang ICU menjadi tempat tidur COVID. Kemudian, jurnal 2, untuk rumah sakit sudah punya bor COVID-nya di atas 60-80%. Di rumah sakit ini, dengan kondisi seperti ini harus melakukan konferensi minimal 30% dari tempat tidur ruang inap untuk menjadi tempat tidur pasien COVID. Kemudian mengkonversi minimal 50% tempat tidur di ruang ICU menjadi tempat tidur COVID. Untuk zona 3, untuk rumah sakit yang bornya bor COVID-nya di bawah 60%, di mana harus melakukan konferensi minimal 20% dari tempat tidurnya di ruang rawat inap menjadi pasien tempat tidur pasien COVID. Kemudian mengkonversi minimal 70% dari tempat tidur di ICU jadi tempat tidur COVID. Dan juga ada surat edaran lagi ya di tahun 2021 tentang upaya penguatan penanganan COVID-19 di Indonesia berbasis data melalui aplikasi RS Online. Jadi mohon Bapak Ibu mengupdate data di RS Online terkait data jumlah pasien, ya, kemudian data tempat tidur dan data tempat tidur yang digunakan untuk penyakit COVID. Salah, namanya juga di sana. Ya, ini ada lagi surat edaran ya, bagaimana rumah sakit yang menerima hibah atau menerima bantuan atau menggunakan dana DAK atau dana biapun, ya, rumah sakit yang ditunjuk itu harus melakukan updating data untuk ventilator. Updating data ventilator ini dilakukan 1 bulan sekali. Ya, kalau nggak dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait data updating data ventilator akan dilakukan eksekusi terhadap rumah sakit ini. Salah satunya adalah tidak diberikan dana di tahun berikutnya. Ini rumah sakit yang khusus rumah sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan ventilator. Nah, monitoring kesiapan sarana dan kesehatan rumah sakit dalam penanganan COVID ya dengan melakukan update kapasitas ruang isolasi dan ruang ICU COVID ya. Kemudian kedua update utilitas ya. Okupansi perawatan ICU ruang isolasi dan ruang ICU. Kemudian update data jumlah SDN dan kasus ya di RS Online. Selain itu ya RS Puskesmas ini harus melakukan data aspek minimal 1 bulan sekali yang untuk kait data alat kesehatannya di ruang ICU dan ruang isolasi. Karena data tadi sangat penting dalam melakukan tindakan penanganan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan saat menghadapi era pandemi seperti ini. Nah, kemudian jenis dan periode pelaporan itu untuk RS Online terdiri dari rekapitulasi harian data pasien COVID-19, kemudian data ketersediaan ruangan dan tempat tidur, kemudian data ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk data yang aspek asli, Bapak Ibu harus mengupdate data di aplikasi aspek terkait data alkes, kemudian data penerima alat dan sebagainya. Khususnya atas ventilator, Bapak Ibu diminta melakukan update 1 bulan sekali. Nah, ini distribusi ventilator non-invasif di provinsi. Kondisinya ya, untuk ventilator non-invasif di Indonesia totalnya 6.065 unit. Untuk yang ventilator invasif total unitnya 12.040 unit. Ini perencanaan dana DAK tahun 2022 untuk rumah sakit pemerintah daerah milik Pemprov, Pemkab dan Pemkot dan juga Puskesmas sudah harus juga disiapkan ya. Ini rancangan seperti ini. Ini timeline perencanaan DAK ya untuk rumah sakit pemerintah daerah dan Puskesmas. Ya, mulai jam ini mulai ada penyusunan perencanaan DAK ya dari Kementerian Kesehatan dan juga Pak Penas. Nah, untuk bulan Februari ya, mulai rapim penetapan bidang bedah fisik dan non fisik. Nah, mulai Januari ini Bapak Ibu dari Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas harus mulai menyusun usulan apa aja
baik itu usulan bangunan, usulan sarana, usulan prasarana dan alat kesehatan untuk tahun 2022. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan mulai sekarang ASPU, ya, kemudian ASPU sama DD ini harus sesuai dengan tahun 2022. Begitu juga prasarannya juga pakai tahu biaya anggaran rupiah tahun 2022. Ya. Jadi semua rupiahnya harus dipakai sesuai dengan tahun 2022. Jangan sampai Bapak Ibu pakai rupiah atau harga tahun kemarin atau tahun 2021. Ya. Kalau Bapak pakai tahun ini atau tahun kemarin-kemarin, kalau ada kenaikan harga, Bapak rugi sendiri. Ya. Bangunan bisa menjadi mangkrak, nggak selesai pembangunannya, ya, alat nggak jadi kebeli. Ya. Kemudian lagi, bulan Maret lagi, nanti ada sosialisasi aplikasi Krisna Dak. Ya. Kemudian di setelah sosialisasi, maka rumah sakit milik daerah dan puskesmas melakukan pengentrian di Krisna terkait usulan dana daknya. Kemudian di bulan April, proses juga entry data di Krisna untuk rumah sakit, usulan bangunan, fasilitas kesehatan, saya itu dilakukan verifikasi usulan DAK. Nanti di bulan Mei ya, akan dilakukan penilaian usulan DAK fisik oleh pusat. Ya, setelah itu di bulan Juni dilakukan penilaian usulan DAK fisik dan finalisasi RKP. Ya. Nanti bulan Juli akan diundang lagi untuk sosialisasi usulan DAK fisik ya. Jadi sosialisasi adalah hasil dari penilaian itu. Ya, kemudian di bulan Agustus dilakukan finalisasi hasil penilaian DAK fisik. Kemudian di bulan September penilaian usulan DAK fisik, kemudian dibahas di DPR. Di bulan Oktober ya itu pembahasan dengan DPR dan penetapan paku alokasi DAK per daerah provinsi kabupaten kota. Nah, di bulan November dan Desember ada penyusunan rencana kerja dan DAK fisik. Nah, manajemen data aspek dalam perencanaan SPA. Jadi Bapak Ibu dari rumah sakit ya mohon mengikuti data SPA sesuai dengan kondisi ada saat ini. Mohon diperbaiki data terkait jumlah volume, jumlah kapasitas, satuannya sesuai dengan jenis alatnya ya. Ya, kalau aneka genset ya satunya KVA ya. Kalau UPS satunya KVA. Ya, kalau insulator satuan temperaturnya itu Celsius bukan KVA. Ya. Kalau unit itu satuan IPA, satuan genset itu unit. Ya jumlahnya jumlah volume itu unit. Nah, kemudian kalau untuk setelah dilakukan data SPA di Aspak, maka pihak Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan akan melakukan validasi sesuai dengan wewenang masing-masing. Melakukan validasi dan verifikasi data ya terkait kondisi SPA yang telah di-entry oleh pihak rumah sakit maupun puskesmas. Nah, ini untuk contoh rumah sakit ya. Jadi tugas update data adalah tiap bulan sekali untuk update data di Aspak ya, khususnya untuk rumah sakit yang sudah menerima dana BUN, dana DAK tahun 19 dan 20 dan bantuan COVID tahun 2020 dari Puskesmas. Kami minta untuk melakukan update data di Aspak ya, seperti contoh-contoh alat-alat dari pemberian dana BIA BUN atau dari DAK ini harus diisi datanya di Aspak pada bulan ini juga. Kalau tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit, maka akan diberikan sanksi rumah sakit tersebut untuk tidak menerima dana di tahun berikutnya. Nah, ini beberapa alat kesehatan di rumah sakit yang belum ada angka tahun penerimaan atau pengadaan itu ada 28% akses yang belum diisikan tahun penerimaan pengadaannya. Mohon Bapak Ibu yang belum mengisi angkatannya dicek lagi data aspeknya. Akses-nya. Kemudian lagi untuk contoh beberapa kasus ya, seperti kemudian gas humidifier ini ya di rumah sakit ya. Ini yang di Kota Imera ini jumlahnya enggak masuk akal ya. Jadi sebenarnya saya enggak jumlahnya enggak sebanyak ini jumlah unit itu.
tiba 10 unit. Ya. Kalau belum sakit Bapak Ibu yang ada di NTT seperti tolong bagi lagi datanya. Ya. Kemudian jumlah IPAL ya ini seperti sudah bagus nih. Nanti tinggal kalau ada kata contoh rumah sakit A bednya itu tempat tidurnya 300 tempat tidur, maka paling enggak kapasitasnya 150 meter per hari. Tapi ada kata rumah sakit Ibu punya tempat tidur 100 tempat tidur, paling enggak kapasitasnya 50 meter kubik per hari. Ada di spot. Kalau Ibu enggak, Bapak Ibu enggak paham tentang kapasitas IPAL, Ibu bisa tanya ke petugas jaslingnya atau menghubungi vendor yang dulu pernah dibeli IPAL-nya. Kemudian untuk yang serator, serator ini ya, ini ada kesalahan. Kapasitas serator 1000 kilo, ini enggak ada untuk rumah sakit 1000 kilo. Kapasitas 1000 kilo ini hanya ada di perusahaan jasa pihak ketiga. Ya, 1000 kilo per jam itu hanya ada di pihak ketiga ya. Enggak ada 1000 di rumah sakit. Paling mentok paling besar itu 300 kilo per jam itu di rumah sakit. Itu pun jarang. Rata 50 kilo ya sampai 100 kilo. Untuk kapasitas senator. Untuk suhu ruang bakar 1. Ya, ini salah ini 6000 derajat Celcius. Enggak ada suhu senator 6000 derajat Celcius. Ya, ini suhunya matahari. Kalau dipakai di suhunya di insulator, insulator udah bukan insulator, insulator meleleh gitu. Insulator meleleh. Suhu rata-rata bahan konstruksi insulator enggak sampai 2000, enggak sampai 2000, 3000 enggak sampai. Nah, kemudian temperatur ruang bakar kedua. Satu kafe ya, satu kafe ini satuannya genset, satuannya listrik ini. Nah, harusnya ini temperatur itu minimal 1000 derajat Celcius. Kalau ruang bakar pertama minimal 800 derajat Celcius. Kemudian untuk kapasitas IPAL ya. Ini rumah sakit enggak mungkin punya IPA kapasitas 15 meter kubik. Untuk rumah sakit yang tempat tidurnya 100 bed atau 200 bed ya. IPAL-nya yang 15 meter kubik berarti untuk rumah sakit yang bednya 30 tempat tidur. Nah, kemudian jumlah IPAL yang berizin, ini satu dokumen. Ya, ini diperbaiki bukan satu dokumen tapi satu unit. Jadi kalau anda kata Bapak punya IPAL 3 unit ya, terus yang punya izin satu unit, ya ditulis ini satu unit yang berizin. Nah, kemudian di data ASPAK ya harus juga dilengkapi ya, diupload datanya. Fotonya seperti apa di gedung OKA, gedung ICU, seperti apa foto-fotonya itu harus diupload. Kemudian diberi keterangan luas bangunannya berapa, ya luas bangunan gedungnya berapa, luas lahan tapaknya berapa, diberi keterangan. Ya, kemudian berdiri tahun berapa, kemudian direnovasi tahun berapa. Nah, kemudian sudah izin atau belum, izin IMB, sudah punya sertifikat layak fungsi atau belum, dan juga diberi keterangan. Nomor suratnya berapa? Ya, untuk beberapa rumah sakit yang ditunjuk dari rumah sakit rujukan itu harus diikuti surat edaran, surat keputusan yang dapat oleh Kementerian Kesehatan. Jangan mengada-adakan ya. Ya, rumah sakit rujukan itu hanya untuk rumah sakit yang dapat oleh Kementerian Kesehatan. Ya, dan itu pun hanya rumah sakit umum. Rumah sakit khusus itu enggak ada untuk jadi rumah sakit rujukan. Mohon untuk dibagi. Kalau bukan rumah sakit rujukan, maka tulis aja non kriteria sininya. Di kota ini tulis non kriteria. Kemudian pada poin penilaian ASPAK itu mulai dari sarana, prasarana dan kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2016 dan Permenkes nomor 31 2018. Jadi sarana-prasarana alat ini harus terpenuhi jumlah maupun kualitas dalam penggunaannya. Nah, nilai yang dibolehkan untuk pengusulan DAK ini ya untuk masuk pemerintah daerah dan puskesmas adalah nilainya minimal 60% nilai aspeknya. Nah, ini kalau di pemerintahan kondisi SPA di ASPAK di fasilitas yang hingga saat ini ya tahun 19 ini untuk rumah sakit mas yang belum
update aspeknya hingga kelengkapannya masih kurang 60%, ada 60%. Untuk puskesmas yang belum melengkapi SPA di aspeknya itu yang kurang kelengkapannya masih kurang 60% adalah 25%. Jadi ada 2.514 puskesmas. Nah, ini ada pembagian wewenang dan tugas. Rumah sakit punya tugas untuk melakukan update data aspek, memperbaiki data aspeknya, ya. Kemudian mengisi realisasi pengadaan ya, sesuai tahun yang saat pengadaan, saat penerimaan barang itu. Ya, data aspek itu DNT datanya tahun-tahunnya itu mulai tahun sekarang ya sampai tahun sebelumnya, 2020, 2019, 2016. Kemudian membuat kertas kerja perencanaan dan kedua untuk RSUD pemerintah daerah yang menerima RADAK. Nanti kertas kerja akan kami set via chat. Nah, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota punya wewenang untuk melakukan validasi data aspek. Ya. Jadi Dinas Kesehatan akan melihat ya, kebenaran data tadi mulai dari benar nggak rumah sakit itu bangunannya rusak, benar nggak rumah sakit itu alatnya ada yang rusak, benar nggak jumlahnya alat kesehatan itu unitnya udah benar nggak, satuannya udah benar nggak. Nanti akan divalidasi oleh Dinas Kesehatan. Kemudian tugas yang kedua adalah dari Dinas Kesehatan adalah melakukan advokasi, bimbingan, dan mereka usulan perencanaan sarana dari rumah sakit pemerintah daerah. Ketiga, melakukan monef terhadap ketersediaan SPA di rumah sakit. Nah, validasi data aspek, pertama metode validasinya, yaitu kita mencocokkan langsung, kedua membandingkan dengan dokumen rekam SPA di Fasankes, baik itu KIR, BMB, SIMAP, BMN, kemudian melakukan hasil validasi untuk diinput di sistem aplikasi aspek. Kemudian yang harus melakukan validasi, Kemenkes melakukan validasi untuk data aspek milik RSUPD vertikal, rumah kelas A, dan sing. Kemudian tiga subfungsi punya tanggung jawab untuk melakukan validasi data aspek untuk RS kelas B. Dinas Kabupaten Kota punya tanggung jawab untuk melakukan validasi data aspek RSUD, kelas C, D, dan SMAS. Metode validasi oleh Dinkes. Yang pertama adalah fokus utama untuk rumah sakit yang rata-rata kepemilikan masih kurang 60%. Ini harus dilakukan screen cepat oleh pihak Dinkes, dan memberi feedback pada rumah sakit tersebut, dan memberi deadline paling enggak akhir Februari, paling lambat akhir Februari 2021 ini, ya, untuk memperbaiki datanya, agar rumah sakit datanya. Nah, kemudian kalau anda kata masih ada rumah sakit yang belum benar, maka dibimbing bagaimana caranya melengkapi data-data itu. Kalau anda kata tentunya, maka dibimbing bagaimana cara mengusulkan pengadaannya. Kemudian yang kedua, uji peti atau sampling untuk melihat kualitas data. Anda kata masih ada yang belum sesuai, maka Dinkes harus memberikan feedback kepada rumah sakit. Ketiga, melakukan rekap dan analisis kertas kerja perencanaan sejak 2002 milik rumah sakit pemerintah daerah dan puskesmas. Kemudian empat, menef aspek ya, ke rumah sakit jika memungkinkan. Kalau nggak mungkin ya via Zoom meeting. Kelima, selalu melibatkan pengelola aspek, tim perencana rumah sakit, dan owner atau pengguna di rumah sakit dalam setiap proses validasi data aspek. Kemudian evaluasi perencanaan DAK 2001 bisa melalui metode tatap muka, daring. Tapi memang kalau daring, masalahnya di kendala jaringan dan perbedaan waktu. Kemudian waktu pembahasan sinkronisasi, ya, seperti tahun kemarin, ya, itu sangat waktunya terbatas. Ya, masa RK finalisasi DAK terakhir itu terbatas waktunya, cuma 30 menit per rumah sakit. Jadi mohon Bapak Ibu dari rumah sakit pemerintah daerah mulai sekarang menyiapkan usulan dan data dukungnya. Kalau bangunan, siapkan data dukung pakai harga tahun 2022 dengan data dukung dari RSPU maupun DD dari konsultan perencana. Kemudian kalau usulan prasarana, Bapak Ibu harus pakai
harga satu, harganya yang paket 172 ya meliputi data dukung e-katalog. Kalau e-katalog nggak ada, pakai dua harga referensi dari penyedia. Itu juga alat kesehatan ya pakai tahun 2022 harganya. Bapak Ibu hubungi vendor-vendor yang ada di e-katalog, apakah benar harganya itu untuk tahun 2022. Ya, jangan sampai Bapak Ibu usul pakai tahun harga tahun sekarang atau tahun kemarin ya. Karena khawatir kalau Ibu kalau tetap memaksakan usulan tahun harga tahun ini atau tahun kemarin, tahun depan ketika ada kenaikan harga, maka bisa jadi barang itu tidak kebeli. Atau ada kemungkinan itu harganya ada kenaikan, harga satuan misalnya pasir, semen, dan lain-lain itu ada kenaikan, akhirnya nggak kebeli. Dan akhirnya kalau bangunan itu, bangunan tidak terbangun dengan sempurna. Tampaknya juga rumah sakit itu enggak, bangunan tidak bisa dioperasikan, dioperasionalkan. Selain itu juga, urutkan prioritas kegiatan yang diusulkan, yang itu. Ya, mulai nomor satu, soalnya bangunan apa, turutkan sesuai dengan urutan prioritas. Ya. Jangan sampai salah menginput ya, seperti kemarin ada rumah sakit prioritasnya dia maunya usulkan rawat inap. Tapi karena kebijakan Kemenkes urus prioritasnya adalah untuk penanganan AKI AKB, ada dia usulnya HCU. Karena urusan prioritasnya Kemenkes adalah HCU, maka yang di reject adalah rawat inap, padahal rumah sakitnya butuh rawat inap. Nah, kalau Anda kata rawat inap, maka seharusnya pihak rumah sakit itu merejek dulu HCU-nya, diusulkan di tahun depannya lagi, sekarang diusulkan rawat inap dulu. Gitu. Ya. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang dalam pembuatan TOR KARKB-nya asal-asalan. Tidak ada fotonya, tidak ada, kalau Anda kata bangunan renovasi atau rehabilitasi, nggak ada fotonya, nggak ada harga satuannya, nggak ada SPU, masih banyak rumah seperti itu. Jadi tolong mulai sekarang tornya itu terdiri dari, kalau bangunan usul bangunan isi ada foto bangunan lamanya seperti apa, misal ada kata mau usul renovasi ruang ICU, fotonya ada di situ, foto ruang ICU-nya yang mau direhab seperti apa, jelaskan ada keterangannya, jangan hanya foto aja, ada keterangan yang rusak bagian apa. Apakah dindingnya pecah, ataukah ada yang pondasinya sudah turun ke bawah ya, atau pelafonnya ada yang rusak. Jelaskan di situ, jangan foto aja. Kemudian dilampirkan juga RSPU ataupun DED pakai harga tahun 2022. Kalau untuk usulan baru bangunan, Bapak Ibu juga jelaskan. Kalau ada usulan baru kenapa? Apakah bangunan yang lama bisa, apakah mau dialih fungsi atau memang nggak punya sejak dari awal ya, misalnya rumah sakit pasti ingin bangun ruang ICU, memang dijelaskan itu karena rumah sakit yang belum punya ruang ICU gitu ya, di KKM begitu. Kalau Anda kata sudah sebenarnya sudah punya IGD ya, mau dialih fungsikan jadi ruang pelayan apa, kemudian diganti lokasi IGD baru di tempat sebelah apa, di sebelah gedung apa, itu jelaskan di situ ya. Jangan asal salah di tornya itu. Kemudian untuk prasarana, tor terpasang juga gitu. Ya jelaskan kalau ada butuh usulan instalasi pengolahan limbah, jelaskan alat ini dibutuhkan karena untuk pengolahan limbah untuk tempat tidur, limbah untuk tempat tidur rumah sakit yang sekian tempat tidur, gitu ya. Jelaskan kalau usulan alat pengolahan bersih juga sama. Misalnya rumah sakit Bapak Ibu ada di daerah pantai, air sumurnya asin ya. Dijelaskan kami butuh, rumah sakit butuh alat pengolah air bersih untuk menghilangkan kadar garamnya. Jelaskan di situ butuh kapasitas berapa meter kubik per hari. Jelaskan. Nah, kemudian nanti harganya, usulan rupiahnya, minta tanya ke vendor, Pak, kalau kapasitas sekian, misalnya kalau ada kata rumah sakit, Pak, kami butuh IPAL 550 meter per hari. Harganya berapa untuk di kabupaten, misalnya kabupaten Baropen atau kabupaten Kupang? Berapa harganya? Harus jelas di
distributor sama RAP-nya itu. Dan di harga referensinya, harga pembanding itu. Ambulan juga gitu sama. Masuk alat pengolah besi. Karena alat pengolah besi itu beda-beda setiap jenis air yang akan diolah. Di saya daerah Bapak daerah airnya asin, air sumurnya asin, maka yang dikurangi garamnya. Kalau air daerah tanah gambut atau rawa, maka yang diolah kadar gambutnya itu. Kalau air sumurnya mengandung besinya tinggi, maka yang diolah adalah besinya. Tiap daerah beda-beda ya. Belum lagi untuk kebutuhan suplai di laboratorium, hemodialisis, itu beda lagi kualitas air bersihnya. Ya, itu harus sesuai dengan peraturan Permenkes nomor 3 Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, kemudian lagi untuk status aspak ya. Memang rumah sakit sudah melakukan up to date, tapi pengisian datanya masih banyak yang keliru ya. Mohon diperbaiki lagi. Banyak yang enggak akurat seperti tadi. Suhu inserator 6.000, enggak ada suhu inserator 6.000, harusnya itu 800 sampai 1.000. Nah, dan kemudian jangan isi asal-asalan ya. Harus mencerminkan kondisi yang ada di rumah sakit. Kemudian kecenderungan kelengkapan aspek menurun ya setelah review kelas seperti kemarin. Nah, untuk mengatasi hal ini ya, kami minta pada rumah sakit melakukan foto kondisi bangunan, kemudian diupload ke data aspek dan juga diupload di kertas kerja perencanaan ini. Nah, diupload, kemudian usulan bangunan wajib mencantumkan luas bangunan dan kapasitas untuk tempat tidur berapa tempat tidur. Kemudian penetapan unit cost, ya ini harus mengacu pada SPU dengan pakai harga untuk kalau bangunan untuk pakai harga tahun 2022 agar Bapak Ibu saat pelaksanaan nanti tidak kebingungan ketika ada kenaikan harga satuan barang material. Termasuk juga di prasarana juga Bapak Ibu harus unit cost-nya sesuai tahun 2022. Dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kalau beli IPAL ya, kalau bag-nya 300, ya beli yang IPAL kapasitasnya 150 per hari, paling itu ya. Jangan rumah sakit pertama tempat tidurnya 30 bed, dia beli IPAL harganya 2,5 M, itu salah. 2,5 M itu harga untuk IPAL dengan tempat tidur ya untuk rumah IPAL untuk rumah sakit yang tempat tidurnya 200 tempat tidur. Ya, tolong untuk kalau harganya itu diterkosek dengan kebutuhan Bapak Ibu kebutuhannya ya. Ini formatnya akan seperti ini ya, format kertas kerja perencanaan untuk rumah sakit dan musyawarah rumah sakit pemerintah daerah ya, seperti ini formatnya. Ada nomor urusan kegiatan, rincian pekerjaannya apa, kemudian volumenya satu unit, kemudian rupiahnya unit cost itu, kemudian urutan prioritasnya ya. Kemudian ini yang kolom belakang sebelahnya adalah kondisi aspek ya terhadap usulan ini gambar ini kolom ini harus diisi sesuai dengan kondisi aspek. Nah nanti yang mengecek usulan kian dengan kondisi aspek itu akan adalah pihak dinas kesehatan. Nah kertas kerja perencana ini bermanfaat untuk mengidentifikasi awal kebutuhan perencanaan rumah sakit. Dan kedua membantu konektivitas kondisi rumah sakit aspek dengan pola perencanaan, kemudian dapat mengantisipasi kekurangan dana dukung pada perencanaan definitif, kemudian keempat meningkatkan peran strategis dinas kesehatan sebagai pembina program di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah masing-masing, kemudian usulan-usulan di kertas kerja ini ya, baik itu bangunan, fasilitas kesehatan merupakan bahan masukan untuk pembentukan menu DAK tahun 2022. Nah, peran aspek dalam izin operasional rumah sakit pada masa pandemi. Nah, tadi ada kebijakan baru ya terkait masa pandemi, maka ada perpanjangan izin operasional rumah sakit di masa pandemi yaitu selama 1 tahun. Nah, untuk itu pihak rumah sakit diberikan kesempatan ya untuk membuat pernyataan komitmen sesuai format di mana komitmennya adalah untuk memperbaiki mengupdate data aspek
ya, dan juga data RS online. Nah. Kemudian penutup, yang pertama dari diskusi pada hari ini, pertama pastikan data aspek valid dan up to date sesuai dengan kondisi saat ini, ya, kondisi yang dimiliki oleh rumah sakit saat ini. Kedua, seluruh rumah sakit wajib melakukan mengisi dan mengupdate data sarana prasarana kesehatan lengkap termasuk seluruh file data mulai tahun, jenis alat, tipe alat, kerusakan, apa yang kemudian ada fotonya, diupload fotonya. Ya, kemudian ketiga, perpanjangan atau pemberian izin usaha rumah sakit diperlukan perpanjangan 1 tahun selama masa pandemi dengan membuat pernyataan komitmen dan melakukan updating data rumah sakit online dan aplikasi aspek. Keempat, Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota melakukan validasi dan memfeedback data aspek secara offline maupun online, ya, serta merekap kertas kerja perpanjangan dari rumah sakit pemerintah daerah. Kelima, RS pemerintah daerah segera memberikan kertas kerja perpanjangan DAK tahun 2020 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota dan Kemenkes. Keenam, ya, ini yang penting adalah tiap rumah sakit harus melakukan updating data untuk alat ventilator setiap bulan sekali, baik itu ventilator invasif maupun non-invasif. Nah, untuk bagaimana melakukan entry data di aspek, ya, aplikasi pemohon, Bapak Ibu melihat di YouTube. Ini bisa nanti presentasi ini bisa Bapak Ibu download di chat. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah. Oke, terima kasih Pak Eri atas paparannya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya itu ada. Belum. Sebelum kita lanjutkan. Tak nyambung. Sesi berikutnya itu ada kertas kerja nanti akan dilanjutkan oleh Pak Eri. Nah, teman-teman saya ingatkan dulu agar mengisi absennya dulu ya. Absen, tolong diisi. Nah. Terus materi ada di kolom chat, bisa di-download. Nah. Oke, Pak Eri ya, silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini format kertas kerja yang nanti Bapak Ibu dari rumah sakit milik pemerintah daerah dan RSUD untuk dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Ini sebut identifikasi data awal usulan DAK tahun 2002 untuk rumah sakit milik pemerintah daerah. Ya, Bapak sebutkan nama rumah sakitnya apa, RSUD apa, kemudian usulan kegiatan DAK-nya, usulan aneka kata usulan bangunan, ada pembangunan baru, ada renovasi, ya. Kalau pembangunan baru bisa gedung rawat inap, ya, rawat inap. Bapak jelaskan gedung rawat inap ini luas lahannya mau dibangun berapa luas lahannya dan gedungnya yang mau dibangun berapa luas bangunannya, ya. Kemudian angka rupiahnya ini pakai data dukung dari analis PU dan DED, tapi pakai harga satuan tahun 2022. Jangan sampai Bapak Ibu pakai harga satuan tahun ini atau tahun kemarin-kemarin, ya, karena kalau Bapak paksakan mengusulkan, ya, dana DAK bangunan pakai tahun anggaran kesehatan pakai tahun ini atau kemarin-kemarin, saat realisasi Bapak Ibu akan kesulitan, ya, ketika melakukan pelaksanaan pembangunannya karena harganya sudah berbeda, ya, misalnya batu bata sekarang misalnya Rp500 per bata, tahun besok mungkin naik jadi Rp700 per bata. Itu kan sudah beda. Ya, nanti akan imbasnya akan kekurangan dana. Kekurangan dana nanti ya, tambahnya ke Pemda. Pemda akan kesulitan mencarikan dana untuk menjadikan rumah sakit itu terbangun dengan sempurna. Ya. Kemudian juga untuk yang renovasi. Ya, renovasi
ruang operasi. Jadi diberi penjelasan ruang-ruang, nama ruangnya apa yang mau direnovasi, apakah kamar operasi, apakah ruang ganti petugas, apakah ruang penyimpanan alat kesehatan, ya, atau ruang ganti, ruang penampungan linen kotor, ya. Jelaskan di sini luas bangunannya mau direnov seberapa, terus pakai rupiahnya dasarnya Pak SPU maupun DID. Ya. Semua bangunan harus begitu seperti itu. Nah, nanti kemudian di kondisi existing jelaskan di kolom berikutnya kondisi aspaknya. Ya, kondisi seperti apa? Rusak ringan, rusak atau berfungsi, ya. Nah, dijelaskan juga tahun dirinya berapa, renovasi tahun berapa. Kemudian existingnya di luas bangunannya berapa? Kemudian ditambahkan foto-fotonya. Ini foto-fotonya. Nanti akan difasilitasi oleh pihak dinas kesehatan. Kemudian juga prasarana juga begitu, ya. Jadi usulkan bisa usul IPA, usul instalator, atau administrator, bangun TPS 5B3, kosturit 5 medis, kemudian prasarana listrik, genset, UPS, alat pengolah air bersih, ambulans, ya. Jadi Bapak Ibu harus harga-harga rupiahnya itu berdasarkan, kalau nggak ada di katalog ya pakai referensi harga pembanding buat perusahaan, minimal buat perusahaan. Kemudian kebutuhannya, kapasitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Jangan lebih, jangan kurang. Ya. Jangan beli, misalnya rumah sakit tempat tidurnya cuma 100 bed. Harusnya beli IPAL kapasitasnya 50 meter kubik per hari. Tapi karena si rumah sakit nggak pernah tanya ke vendornya, Pak, saya itu kalau bednya 100 itu kapasitasnya berapa? Nggak tanya, pernah tanya gitu, beli aja dibohongi sama vendor, dicarikan IPA yang harganya untuk kapasitas bednya yang 200 bed. Jadi 100 meter kubik per hari, lebih mahal dua kali lipat. Jadi mohon Bapak Ibu harus mencari harga sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang non-insulator, ya seperti limbah medis atau kalau limbah medis maupun mikrofilm medis, Bapak Ibu artinya bisa cari di e-katalog untuk non-insulator. Kalau insulator, Bapak Ibu harus pakai agla pembanding karena belum ada di e-katalog, juga IPAL belum ada di e-katalog. Bangunan TPS 5B3, Bapak Ibu harus pakai ANIS PU. Ya, biayanya nggak sampai, rata-rata nggak sampai 300 juta ini. Ukurannya kecil, bangun TPS 5B3. Jangan dilebih-lebihin. Ukurannya enggak besar. Paling enggak 3 kali 3 kali 3. Ukuran luasannya 3 kali 3. Kemudian kosturit. Ya, kosturit juga sama. Ukurannya paling enggak itu paling besar 3 kali 3. Rata-rata 2,5 kali 2 meter persegi. Ini kalau kosturit, Bapak Ibu, karena bukan dari kita loh, maka Bapak Ibu harus nyari dua harga referensi. Nah, kemudian coba lagi. Siapa? Coba dong. Nah, nanti kemudian harga apa data dukungnya ini harus diisi juga, ya, kondisi prasarana itu harus diisi juga. Misalnya IPAL-nya udah 20 tahun lebih, mau ganti yang baru karena alatnya ada beberapa komponen alat yang sudah rusak, misalnya pompanya rusak atau blower-nya rusak, monggo silakan diganti untuk IPAL-nya. Jadi kalau anda kan cuma yang rusak, baru beli 5 tahun, ya rata-rata IPAL itu umurnya 10 tahun. Berarti IPAL umurnya minimal 10 tahun itu yang bagus. Kalau yang rusak cuma blower sama pompa, itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk membelikan pakai dana APBD, bukan dana DAK. Karena dana DAK ini hanya untuk alat yang baru. Nah, kalau sifatnya untuk penggantian blower, pompa, kalau istilah cuma ganti burner sama blower, ya itu cukup pakai dana APBD kalau misalnya pemeliharaan. Kemudian untuk alat pengolah bersih, Bapak lihat dulu kondisi rumah sakitnya, ya.
kalau ada kata rumah sakitnya itu nggak pernah belum disuplai air bersih dari PTHM, ya maka silakan pakai mengusulkan alat pengolah air bersih, ya dan melihat dan harus dicek dulu sumurnya, apakah sumurnya itu asin, apakah mengandung air gambut, ya ataukah mengandung besi yang tinggi atau kapur yang tinggi, ya dicek dulu kalibrium kualitas air bersihnya yang di sumur itu. Apalagi kalau rumah sakitnya memaksakan diri pakai air yang akan diluar air berasal dari air sungai, ya itu biasanya alat pengolah air bersih lebih mahal lagi. Ya, jadi pemilihan alat ini ya dan juga harganya itu Bapak Ibu harus rajin-rajin mencari informasi ke penyedia. Nah, rata-rata ya penyedia air bersih ini agak-agak kurang respect terhadap rumah sakit. Biasanya yang masih respect itu vendor penyedia misalnya pengolah air limbah atau inserator masih respect. Kalau vendor penyedia air bersih agak kurang respect terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah. Tolong rajin-rajin mencarinya di internet. Untuk ambulan juga gitu. Ambulan kalau nggak ada di katalog, Bapak Ibu harus nyari di referensi di internet dua harga pembanding. Ya, hubungi telepon ya untuk ambulan transport atau ambulan jenazah atau ambulan gawat darurat, Bapak Ibu hubungi harganya berapa. Ya. Kemudian nanti data-data yang kanan ini nanti sebagai data dukung harus diisi juga sesuai dengan kondisi aspek. Kondisi aspek adalah kondisi saat ini. Untuk alkesnya juga sama ya. Jadi Bapak isi usulan alkesnya di ruang mana sebutkan ya. Kemudian nama alatnya apa aja di sini sebutkan berapa unit yang dibutuhkan. Kemudian harganya sesuai dengan harga ektalog tahun 2022. Jadi Bapak Ibu harus rajin tanya di vendor-vendor di e-katalog itu kalau mau beli alat, apakah benar harganya tahun 2022? Jangan sampai Bapak beli, tapi setelah diusulkan, harganya naik. Ya. Kemudian data yang di aspek ini juga diisi ya. Di kondisi ini, kolom ini harus sesuai dengan kondisi aspek. Di aspek. Ya. Rusak berat yang mana, nama-namanya apa, di ruang mana, jelaskan. Ya itu aja Bu, Bapak Ibu ya, silakan ada pertanyaan kah? Silakan. Oke, terima kasih Pak Heri sudah diberikan tadi masalah kertas kerja. Ini Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk mengisi absennya. Terus materinya ada di kolom chat ya, bisa Bapak Ibu download. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pertanyaannya bisa di langsung atau melalui kolom chat ya. Mungkin jaringannya di sana kurang bagus, jadi mungkin bisa dibuat melalui kolom chat. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu agar mengisi aspek itu dengan benar ya. Jadi pengisian harus benar, mengupdate dan kondisi sarana prasarananya. Apakah kondisinya baik, rusak atau rusak. Terus buat tahun pengadaannya dan tahun pengadaan operasional untuk alat-alat kesehatan dan sarana yang lain. Begitu juga dengan bangunan, tolong dibuatkan tahun pembangunannya, tahun berarti dari sinyalnya itu belum masuk. Sudah. Oke, jadi Bapak Ibu juga buat bangunan juga seperti itu, nanti dibuatkan tahun renovasi, tahun pembangunannya, terus luas bangunannya juga harus dibuat. Kalau untuk perencanaan, kalau untuk mengusulkan perencanaan, tolong dilampirkan, tadi sesuai dengan paparannya Pak Heri, tolong dilampirkan analisa PU-nya, kalau untuk nilai pelorehan harganya, terus kondisi existingnya, kondisi bangunannya. Nah, tadi diminta untuk di-upload foto-fotonya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Ini tolong ditanyakan terkait dengan aspek ya.
apakah di sana ada kendala-kendala bagaimana pengisiannya, atau ada menu-menu yang tidak muncul di aspeknya. Ada istri mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi. Saya, kamu naik kalabahi semua? Tidak. Mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT bisa bertanya bagaimana kondisi-kondisi selama ini aspek di sana. Halo Pak, selamat siang. Ada Dinas Kesehatan Provinsi di sini? Ada Pak. Oke, silakan Pak. Oke, coba Pak, bagaimana kondisi aspek di sana ya? Ya, kalau aspek di Provinsi NTT untuk pengisian tahun atau sudah aman-aman aja, Pak? Ya, Pak. Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, Iya, lanjut Pak. Kita dengar Pak, lanjut Pak. Untuk di NTT sendiri aspek semuanya sudah diinput, tapi memang harus diupdate kan Pak untuk tahun ini. Jadi kami harapkan semua rumah sakit dapat mengupdate dan kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk segera memvalidasi data-data aspek tersebut. Ya, teman-teman di rumah sakit juga untuk yang tahun ini memang ada terjadi beberapa perubahan dan mohon itu dimasukkan sehingga kita juga di provinsi kontrolnya bisa gampang nanti. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah mengingatkan kembali teman-teman di rumah sakit. Pak Ibu yang pertama sekali jadi petugas aspek. Nah, tadi kan ada link-link yang bisa dibuka di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara update-nya. Jadi bagaimana cara pengisiannya ada di ini tadi di link-link YouTube-nya aspek ya. Bapak Ibu ada dari rumah sakit yang mau bertanya? Ya, adakah rumah sakit dari RSUD Kalabahi adakah? Bapak Ibu dari RSUD Kalabahi adakah? Halo? RSUD Kalabahi adakah? Oh, enggak ada ini. Enggak. Halo? Halo, Kalabahi adakah? Ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Oh, ada RSUD Kalabahi, Pak? Oh ya, RSUD-nya tidak muncul nih, Pak. Oke, kenapa, Pak? Oke, halo. Di sini enggak kedengar saya. Jadi lewat saja Pak, nanti berkami koordinasi ke rumah sakit. Oh iya. Ya. Ini Pak, ini kan saya tampilin punya aspeknya RSUD Kalabahi ini Pak ya. Oh silakan Pak. Ya, ini saya tampilin di layar. Sudah kelihatan dulu Pak tampilannya? Sudah kelihatan. Nah ini kan ada inserator nih Pak. Ya, inseratornya. Kalau memang dia nggak punya inserator, kosongin aja Pak. Siap. Ya, kosongin aja seperti ini. Tapi kalau punya inserator, suruh nanyain ya. Masa jumlah izin yang beri, jumlah inserator yang berizin ini satu orang, Pak? Ini kan satu unit ya. Artinya satu unit ya, bukan satu orang ya. Terus temperatur ruang bakar kedua, itu minimal 1000. Nggak ada inserator suhunya 1 Celsius. Siap. Ini kulkas berarti ya. Bukan inserator, tapi kulkas 1 Celsius ini. Kemudian ini jumlah inserator yang fungsi 1 kVA. Ini kVA ini satuannya listrik, bukan satu inserator ya. Jadi beritahu si pihak rumah sakitnya, Pak. Nah, kemudian lagi ambulan nih. Banyak rumah sakit usul ambulan, tapi saya nggak tahu apakah memang kebutuhan ambulannya itu memang sangat-sangat dibutuhkan atau enggak. Itu saya kurang tahu ya. Jadi seperti ini. Kondisi rusak berat.
tapi berfungsi ini. Ini kalau memang nggak berfungsi, ya tulis saja rusak gitu kan. Kalau memang masih berfungsi, harusnya di sini nol, di sini jadi 3 unit. Dari 3 unit jadinya. Jadi kalau mobil jenazah juga gitu. Ada 2 unit rusak, tapi berfungsi. Harusnya di sini tulisnya, kalau memang berfungsi, ya tetapnya di sini tulis 5 unit. Ya, di sini dikosongi. Kalau memang berfungsi. Kalau rusak, itu saja rusak. Gitu. Dan juga ambulan transport, bagi datanya, Pak. Untuk alat kesehatan juga gitu, Pak. Kalau memang, kan di sini kan standarnya ada satu-satu gitu, Pak, ya. Ya. Dibimbing itu rumah sakitnya, Pak. Siap. Karena anggaran dana DAK itu hanya untuk alat kesehatannya harganya di atas 50 juta ya untuk tahun 2022 ini. Kalau yang harganya di bawah 50 juta tidak bisa di tidak bisa diusulkan, Pak. Ya, arahnya begitu. Ya, jadi kalau yang di atas 50 juta baru boleh diusulkan. Jadi kalau ada di yang nilainya masih 00 ini, kalau memang ada harganya, kalau harganya 50 juta bisa diusulkan untuk dana DAK 2022. Ya kalau di bawah 50 juta ya, ya seperti stetoskop itu kalau nggak punya nggak bisa diusulkan karena harganya di bawah 50 juta. Harus pakai dana APBD sendiri. Ini kondisi rusak berat nih, Pak, ada ya. Bedah, gedung penyimpanan film dan non-film. Ya, ini ruang radiologi mungkin ada yang rusak, Pak, ya. Jadi, Bapak dari Dinkes Alor, Pak, ya. Ini siap, siap. Dicek lagi, ya. Ya, Pak. Ini data aspeknya katanya radiologinya rusak, terlebih ruangannya. Kalau memang rumah sakit tersebut ingin mengusulkan bangunan radiologi, apakah itu renovasi atau pembangunan baru, minta rumah sakit menghubungi dinas PU untuk membuat analis PU dan juga membuat DED untuk dengan menggunakan konsultan rencana untuk menghitung kerusakan biaya hingga keluar RAB-nya biayanya untuk diusulkan di tahun 2022. Untuk yang ini, Pak, yang bangunan laboratorium ya, ini tahun 95 ini, Pak, ya. Ini kan kalau sekarang ini sudah hampir 25 tahun, Pak, ini ya. Ini hampir 20 tahun ya. 25 tahunan ini mau dicek ulang, Pak, kondisi bangunannya, apakah kondisinya masih baik, apakah sudah rusak. Kalau memang sudah rusak, ini datanya harus diganti. Buat kata baik diganti rusak. Ya. Ini contoh rumah sakit kalah baik. Untuk yang rumah sakit lain, biasanya rumah sakit. Adakah rumah sakit reda bulu? Cek, halo, kami dari halo. Rumah Sakit Caritas. Caritas, iya Pak, silakan Pak, swasta ya, Caritas silakan Pak. Iya, kami kebetulan belum masuk dalam itu, jadi kami sementara proses untuk alat-alat askes, yang kesnya kami itu belum masuk, jadi sementara dalam proses, secepatnya kami akan kirim Pak. Oh iya, iya Pak. Supaya dari Dinas Kesehatan Provinsi juga tidak kewalahan dengan kami. Memang ada beberapa. Iya. Kami dalam proses juga sementara masuk dalam IPC kemarin, memang sudah disetujui. Hanya kami dalam proses untuk alat-alatnya, sementara proses untuk masuk di dalam itu. Oh, iya. Aspeknya, Pak. Iya. Nanti kalau Bapak kesulitan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti kalau nanti ya Kabupaten Kota akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Pak untuk ya soal rumah sakit umum Redambolo nanti saya coba konfirmasi dengan teman, kebetulan kami tetangga di sini Pak. Jadi nanti saya coba konfirmasi dengan mereka. Mungkin mereka tidak masuk. Jadi
Iya. Saya coba konfirmasi nanti, Pak. Iya. Ini di Sumba. Iya, di Sumba. Sumba Barat Daya, Pak, ya? Sumba Barat Daya, ya. Iya. Nah, saya ingin tahu, Pak, tentang kondisi daerah sana ini, Pak. Di Sumba Barat Daya ini ada berapa rumah sakit, Pak? Apa berapa ada berapa jumlah rumah sakitnya? Hilang sinyal. Hilang. Coba ini di sana. Halo Bapak, dari RS Caritas. Iya, Pak. Kalau daerah Sumba Barat Daya ini ada berapa rumah sakit, Pak? Ada dua rumah sakit, Pak. Satu rumah sakit umum Redambolo Pratama, satu rumah sakit Caritas kami punya di sini. Caritas kelas B atau C, Pak? Masuk C, tipe ya? C. Oh, tipe C, C ya. Oh, iya. Kalau jaraknya memang berapa, jarak rumah sakit Caritas dengan Redambolo berapa ratus meter, Pak? Berapa sekilo, kilometer, Pak? Sekilo, Pak. Sekilo, Pak. Oh, satu kilo ya? Oh. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Halo, Pak. Nanti Alor saya bisa bicara, ya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Dari Alor. Ya, Alor, Pak. Silakan. Ya, izin, Pak, terkait dari rumah sakit ini. Ya, kami mau tanya, boleh tidak? Ya, kami silakan. Kami di Alor sini kebetulan ada rumah sakit tipe D. Ya. Rumah sakit tipe D. Selama ini tidak pernah mendapatkan dana DAK untuk baik sarana, prasarana maupun alat kesehatan. Dalam kertas kerja ini, bolehkah kami usulkan, Pak? Maksudnya dalam kertas kerja yang untuk bangunan, untuk sarana-prasarana alat kesehatan ini, apakah dari rumah sakit tipe D ini kami bisa usulkan, Pak? Usulkan aja, Pak. Oh ya, silakan, makasih, Pak. Silakan milik pemerintah daerah, Pak, ya. Tapi nanti siap, kebijakan nanti akan ditentukan oleh pimpinan tinggi di Kementerian Kesehatan, Pak, ya. Siap. Jadi rumah sakit pemerintah daerah itu apapun, kan mulai dari A sampai D itu silakan mengusulkan, tapi nanti kebijakan akan ditentukan oleh pimpinan tertinggi yang ada di Kementerian Kesehatan. Oh iya, coba ya. Termasuk usulan, silakan usulan itu apa aja usulan itu ya, terserah. Tapi nanti misalnya satu rumah sakit dari Sabang sampai Merauke usulannya ada semua, ya 100 item gitu ya. Nanti yang diambil kebijakan oleh pimpinan tinggi di Kementerian Kesehatan mungkin cuma 50 item misalnya gitu, yaitu kita terima jadi aja, Pak. Ya, ya seperti dulu, kasih, ada, seperti dulu ada ambulan air ya, ambulan perairan. Tahun berapa ya, sebelum tahun 2015 ada ambulan air. Sekarang nggak ada. Dan memang tergantung ya kebijakan sih, Pak. Ya. Oh iya, iya. Termasuk dulu kasih, ada, saja, ya. Termasuk gimana, Pak? Ya, silakan. Cukup dulu, Pak. Ya, ini Alor ini ya, rumah sakit bergerak ini ya. Bukan, dari Dinas Kesehatan, Pak. Nanti masalah rumah sakit Kalabahi nanti kami koordinasi, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman dari rumah sakit, tadi sudah ada gambaran tadi dari rumah sakit Kalabahi ya, bahwa pengisiannya masih ada kesalahan-kesalahan. Mungkin bukan hanya di rumah sakit Kalabahi doang, jadi mungkin teman-teman pengelola aspaknya di rumah sakit memang benar-benar harus dilihat kembali, diupdate kembali, termasuk satuan-satuannya ya. Kayak Ival tadi bukan KPA, seharusnya meter kubit ya. Ambulan juga seperti itu, kondisi ambulannya juga harus dilampirkan di aspaknya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lagi mau ditanyain? Sebelumnya ini grup aspak di provinsi ada ya? Oke, jadi nanti bisa teman-teman diskusi di grup aspaknya lebih ini, di grup aspak provinsi. Jadi bisa sharing di sana seperti apa masalah-masalah kendala.
Boleh juga kami sebagai admin dari Kementerian Kesehatan bisa dimasukkan juga ke link ke grup aspaknya Provinsi NTT. Jadi teman-teman juga dari rumah sakit swasta juga harus benar-benar juga di penyataan alat-alat yang ada di Kabupaten Provinsi NTT. Jadi enggak masuk. Enggak masuk. Sinyalnya enggak stabil. Ya, datanya. Pemetaan-pemetaan alat-alat itu. Jadi juga teman-teman juga yang di rumah sakit swasta harus mengisi dengan benar juga aspeknya. Mungkin nanti dengan pemetaan-pemetaan alat-alat kesehatan di rumah sakit mungkin menjadi dasar pertimbangan dari pimpinan-pimpinan di provinsi. Oke, Bapak Ibu ada lagi Pak sebelum kita akhiri? Saya mengingatkan kembali teman-teman harus mengisi absen ya. Harus mengisi absennya. Terus lembar kerja tadi kalau boleh diisi pertengahan Februari ya Pak ya. Pertengahan Februari sudah harus dikasih ke dinas kabupaten terkait. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita kiri karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada. Misalnya di sana udah siang ya, udah jam 12 ya, udah jam 12 lewat seperempat. Jam 1 NTT. Nah. Oke, tidak ada lagi, Pak. Ada. Dari mana, Pak? Dari Matambua. Oke. Okay, Matambua. Oh, silakan Pak dari Matambua. Baik, selamat siang, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Kita mau sampaikan pada saat kita input aspek. Jadi kadang kita kewalahan di merek alat. Merek alat yang kita ketik tidak muncul di aplikasi. Merek alat. Ya. Belum bisa dengar. Ya. Kalau merek alat di ini Pak di menu di ini ya di keterangan aja Pak merek alat Pak. Kan ada beberapa alat itu yang kita kalau input pada saat kita ketik mereknya muncul sendiri sehingga di sebelahnya itu dia punya distributornya juga muncul sendiri. Ya memang ada beberapa beberapa merek yang alat yang misalnya sifatnya baru Pak ya sifatnya baru belum bising belum nyampe dengan data aspek Pak. Jadi nanti yang penting dimasukkan di keterangan aja Pak. Mereknya ini gitu ya. Sementara dimasukkan keterangan. Tapi memang ada beberapa distributor merek alat itu yang belum bridging ke ini aplikasi aspek Pak untuk yang produk merek baru Pak. Oke siap. Ya Pak. Baik terima kasih Pak. Oke sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa dipelajari di kolom chat kita ada materinya. Mungkin karena melalui Zoom meetingnya kurang jelas, kadang sinyalnya nggak putus-putus atau seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chatnya materinya bisa dipelajari. Terus tadi lembar kertas juga ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengisi lembar kerja tersebut. Sekali lagi saya ingatkan kembali ke teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk benar-benar untuk memvalidasi data dari rumah sakit ya. Jangan sampai akunnya langsung dikasih ke rumah sakitnya, jadi rumah sakitnya yang validasi sendiri. Karena sudah ada Permenkesnya 31 tentang aspek, jadi yang validasi adalah Dinas Kabupaten Kota. Oke, karena tidak ada pertanyaan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan kita hari ini kita kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Oke. Masih ada kesempatan waktu sekitar 3 menit lagi untuk download materinya, Pak ya, sebelum kita akhiri. Oh, enggak kalau ini. Yes, mantap. Ya Pak, link materinya ada di kolom chat ya Pak, ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Link materinya di mana Pak? Kok tidak muncul? Ada Pak, akan di download Pak. Ini ada materinya di sini. Di bawah absen Pak. Ini ada. Di kompasi aja sudah. Iya. Ini materi di mana nih? Masuk kiri? Oh, sudah. Ini kan? Ya, hilang lagi. Ya, saya. Pen aja ya. Tapi internet tunggu dulu takutnya nanti. Virus. Ya.